Apa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi! Apaan sih? Kok lo berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa, apaan? Wan, aku hamil Wan. Kamu harus tanggung jawab Wan. Kamu hamil? Terus kamu nuduh itu perbuatan apa? Tapi gak ada laki-laki lain yang pernah menyentuh aku selain kamu, Wan. Itu cuma alasan kamu. Aku gak bisa. Aku gak punya uang. Lagian aku gak punya masa depan kalau nikah sama perempuan miskin kayak kamu. Aku gak peduli sama alasan kamu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab, Wan. Kamu pikir aku bodoh? Yang bisa kamu tipu? Awas, Amir! Wan, dengerin aku dulu! Wan! Kamu tuh ngomong apaan sih? Selama ini aku tahu yang deket sama kamu bukan aku aja. Enggak, Wan. Kamu harus tanggung jawab, Wan. Aku mohon sama kamu! Pokoknya aku gak akan nikahin kamu. Titik! Wan! Sulis, cantik banget dia sekarang. Kalau aku nikah sama Sulis, aku bisa tinggal di kota, kaya, dan punya kerjaan dan masa depan yang jelas. Pak, itu Wan datang, Pak. Hai. Wan, sini. Ya, Bu. Wan, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, itu Sulis. Kamu masih ingat nggak, nak? Iya, Bu, masih ingat. Wan, Bapak dan keluarganya Sulis, terutama orang tuanya, sudah sepakat. Kita tinggal tentukan tangganya saja. Gimana, Wan? Insya Allah saya siap. Alhamdulillah. Ya, kalau namanya rencana baik, harus dipercepat. Betul, Pak. Betul ya, Bu. Apa? Kamu dihamilin Wawan? Iya, Pak. Tapi Mas Wawan gak mau tanggung jawab, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Gugurkan kandungan itu! Gugurkan anak itu! Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Pak. Istighfar. Saya gak akan pernah gugurin kandungan saya, Pak. Saya tetap akan jaga sampai Mas Wawan mau tanggung jawab, Pak. Anak seperti itu kamu bisa tanggung jawab. Biar Papa yang bisa tanggung jawab. Sudah, Pak. Menyelesaikan masalah gak perlu dengan emosi. Siap kamu! Anak ini akan memalukan kita kalau si Wawan tidak bertanggung jawab. Ngerti kamu? Mayang, kenapa kamu ngakuin itu, nak? Kamu udah buat ibu kecewa, Mayang. Kenapa kamu lakuin itu, Mayang? Bu, ibu maafin Mayang, Bu. Maafin Mayang karena udah nyusahin ibu. Mayang udah bikin malu ibu. Bu, Mayang akan pergi dari kampung ini, Bu. Kalau sampai Mas Wawan gak mau tanggung jawab, biar Mayang yang pergi, Bu. Wan! Wan! Ada apa ini? Kamu harus bertanggung jawab! Apaan ini? Tiba-tiba apa yang teriakin anak saya? Anak Papa telah menghamil anak saya! Papa jangan percaya, Pak. Ini anaknya aja yang modus minta dikawinin. Masya Allah, Wan. Apa itu benar, Wan? Enggak, Bu. Selama ini anak saya cuma dekat dengan kamu. Iya, Pak. Tapi yang tidur sama anak Bapak itu bukan cuma saya aja. Kurang ajar! Apa-apa kan ini?
dipukul aja. Kalau bertamu ke rumah orang yang sopan ya. Pokoknya harus tanggung jawab. Ini enggak bisa dibiarin, Bu. Kamu sebenarnya masuk aja, Nak. Masuk. Apaan ini, Bu? Bapak harus tanggung jawab. Apa-apa tanggung jawab? Apa buktinya mana tadi? Sabar, Pak, sabar, Pak. Sabar. Enggak. Ada apa sih ini? Ini, Pak. Datang-datang ke rumah orang main labrak aja. Anak Bapak ini telah menghamili anak saya. Udah. Bapak-bapak, malu sama tetangga. Kita kan bisa bicarakan dengan kekeluargaan. Pak Arman, sekarang kita pulang ya. Ayo pulang. Ada-ada aja. Ayo, Bu, masuk, Bu. Tiba-tiba main labrak rumah orang aja. Bikin malu aja. Wan, apa benar Mayang kamu yang hamili? Hah? Pak, masa Bapak percaya sama orang lain sih? Daripada anak sendiri? Mayang itu cemburu, Pak. Karena Wawan menikah sama perempuan lain. Kamu tahu nggak? Sama juga kamu melempar kotoran di muka Bapak di depan orang banyak. Sudah. Jangan ribut-ribut. Nggak ada gunanya juga, Pak. Mayang itu perempuan nggak baik. Enak aja saya disuruh tanggung jawab. Ya, siapa tahu. Malu, Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Sulis binti Fajar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Bismillahirrahmanirrahim. Wawan! Keluar kamu! Gua nggak tahu malu. Gajet kamu. Aku nggak akan biarin kamu bahagia. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Bawa dia pergi. Kamu denger ya. Sampai kapanpun, aku akan hancurkan pernikahan kamu. Kamu dengar itu? Kamu dengar itu? Kamu benar-benar bikin malu keluarga. Buat apa kamu datang ke pernikahan Wawan, ha? Buat apa? Ampun, Pak. Cukup, Pak. Hentikan, Pak. Sekarang kamu pergi dari sini. Jangan, Pak. Jangan. Pak. Biar saya pergi dari sini, Pak. Ya, pergi sekarang. Sabar, Pak. Sabar. Diam kamu. Kalau kamu bela-belain dia, kamu juga ikut pergi. Pergi sana. Ayo, bapak-bapak, kita usir si Maya. Ayo, kita usir si Maya. Usir si Maya. Iya, udah pergi. Ayo, harus pergi kita. Si Maya harus pergi kamu ini. Ayo, usir dia. Usir aja, usir. Ayo, usir. Maaf, ada apa ini? Ah, pakai tanya lagi. Eh, Mayang. Kamu pergi dari kampung kita. Usir! Suruh pergi! Dia sudah berbuat zina. Usir dia! Ya udah, usir. Cukup! Kalian gak perlu usir saya. Saya akan pergi dari sini. Jangan pergi, Nak. Jangan ninggalin ibu. Maafin Mayang ya, Bu. Mayang udah bikin malu ibu. Biarkan dia pergi. Nah, pergi. Cepetan, pergi. Gimana sih? Pak, minta maaf ya, Pak ya. Kamu tuh gimana sih? Kan Bapak udah bilang, jangan sampai adik kamu keluar rumah. Udah, ya masuk. Pasti selama ini kamu hidup bahagia dengan istri kamu. Sekarang giliran aku merebut kebahagiaan kamu, Sulis. Kakak Non duluan ya.
Pelan-pelan ya, Den. Bi, lain kali kalau jaga Fadil yang benar. Jangan sampai keluar rumah. Iya, Tuan. Maaf. Ayo, Den. Ayo, Den, Non. Aku berangkat kerja ya. Iya, hati-hati ya, Mas. Apa tujuan kamu datang ke sini? Hah? Tujuan saya datang ke sini, saya mau ngerebut mantan pacar saya, Mbah, dari istrinya. Mereka pasti akan menuruti apa-apa yang menjadi kehendakmu. Hati-hati ya, Pak. Iya, Bu. Doain ya, Bu. Apa biar berhasil ya? Amin. Mayang. Mayang. Mayang anakku. Ngapain kamu kemari lagi? Pak, jangan, Pak. Kasian. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Ibu nyari kamu terus. Bu, kedatangan saya kesini cuma mau nitipin Rio. Soalnya saya mau keluar kota, Bu. Mau cari kerjaan. Iya, nggak apa-apa. Nanti biar ibu yang rawat. Aku ada tugas keluar kota 3 hari. Kamu tolong jagain anak-anak. Kalau sampai si Fadil keluar rumah lagi, kamu kurung dia di kamar. Biar dia gak kemana-mana. Papa kok ngomongnya kayak gitu sih, Pak? Oh ya, Pak. Kayaknya bayi di perutku ini bikin badanku lemas terus. Aku gak kuat kayak biasanya. Tapi aku udah suruh Bina untuk cari pembantu baru. Soalnya dia pulang kampung, bapaknya meninggal. Ya udah, terserah kamu aja. Pak Ahmad, ayo. Aku berangkat ya. Iya, Pak. Hati-hati ya. Pembantu baru, pengganti dia. Oh ya Allah, gantinya dia. Kirain teh siapa? Oh, udah bikin kaget aja. Ah, ya udah Mbak, kalau gitu masuk yuk. Mari. Silakan duduk Mbak. Kasih. Iya, tunggu sebentar ya Mbak. Saya manggil Naya dulu. Bahagia banget kamu, Sulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang gantiin dia di sini ya, Bi? Iya, Nya. Oh iya, nama saya Sulis. Saya Warti, Bu. Warti ya? Iya. Yaudah, Bina, tolong ajak Warti ke belakang ya. Tolong tunjukin kamarnya Warti di mana. Baiknya. Mari, Mbak, saya antar, Mbak. Makasih banyak, Bu. Makasih banyak. Alhamdulillah. Kok
seperti wangi bunga Kamboja ya. Mulai hari ini, aku yang akan ngurus semua kebutuhan Nyonya. Tapi biasa aja kali ngomongnya, Mbak Warti. Gak usah diserem-seremin gitu kali. Di sana. Iya. Makanannya? Oh iya. Kok bukan Bi Ina yang antar? Bi Ina lagi nyiapin makanan untuk anak-anak. Oh ya udah. Aduh, aduh. Warti, panas banget. Aduh, aduh, aduh. Aduh, maafinnya. Saya nggak sengajanya. Ya udah nggak apa-apa. Aduh. Permainan akan dimulai, Sulis. Bi Ina! Bi! Nya, makanannya. Iya, makasih. Iya, Non. Ada apa? Makanannya nggak enak. Aku mau makan sama ayam goreng. Kalau makan itu nggak usah teriak-teriak. Kamu tahu nggak? Aku sama anak aku aja, mau makan itu susah. Tapi, tante siapa? Nanti juga kamu tahu aku itu siapa. Ngapain lagi nguping di sini? Sini. Aduh, sakit. Mbak, Mbak Warti. Mira bantuin diri ya, Ma. Iya, Ma. Tante itu jahat, Ma. Tadi dia ngomelin aku, Ma. Mira, sayang. Tante itu gak jahat kok. Kamu aja yang belum kenal sama tante itu. Tapi, Ma. Udahlah, Mira. Makanya, kamu tuh jangan suka teriak-teriak. Gak boleh nakal ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Pembantu baru itu yang pengganti dia udah datang. Udah masuk kok hari ini. Kelihatannya dia baik. Kayaknya dia cocok ngurus kita semua. Iya, Pak. Kamu jangan lapor-lapor ya. Jangan ceritain apapun sama Papa dan Mama kamu. Kalau kamu gak mau Mama kamu kenapa-kenapa, kamu harus nurutin apa kata tante. Iya, tante. Ngerti? Ngerti, tante. Mama di mana, Mama? Ma. Fadil, Fadil kenapa? Kak, Mama di mana? Mama di kamar, Dek. Emangnya kenapa? Tadi aku mimpi Mama meninggal. Kalau kalian mau Mama kalian baik-baik aja, gak meninggal seperti di mimpi kamu, kalian harus ngikutin semua kata tante. Ngerti kan? Ngerti, tante. Yaudah, sekarang masuk.
kamu gak usah ikut campur ya. Kalau sampai kamu berani ngadu sama Nyonya, aku akan buat kamu dipecat sekarang juga. Sekarang masuk. Masuk! Iya. Waalaikumsalam. Oh iya, Pa. Aku mau kenalin Papa sama pembantu baru. Ayo, Nak. Iya Bu, saya juga gak kenal. Tapi wajah Tuhan mengingatkan saya sama seseorang yang ada di kampung, Bu. Mari Bu. Iya, iya. Aku ke toilet bentar. Iya, Pak. Ayo, Nak. Mau ngapain kamu sini? Mau hancurin rumah tangga? Kamu takut rumah tangga kamu hancur? Tahu nggak? Kamu udah bikin hidup aku menderita selama 10 tahun. Aku tuh harus cari nafkah untuk urusin anak kamu. Sementara kamu hidup bahagia di sini bersama istri kamu. Udah kamu ngomong aja. Apa sih mau kamu? Aku nggak setuju. Dengar. Pergi dari sini atau aku lapor polisi. Berani kamu ngancam aku? Kamu gak takut? Istri yang sangat kamu cintai itu tahu semua perbuatan kamu. Apa yang udah kamu lakuin sama aku? Dan bagaimana kamu nyanyain anak kamu? Kamu berani ngancam aku? Siap-siap angkat kaki di rumah ini. Astagfirullahaladzim, Mbak. Jangan, Mbak. Jangan atuh, Mbak. Saya masuk. Kenapa kamu? Aku mual, Mas. Mira, bawa adik kamu. Kamu ke rumah sakit. Juga kamu pergi dari sini. Kamu bawa barang-barang kamu keluar dari rumah ini. Jangan, Tante. Kasihan Dinanya, Tante. Kamu dengerin Tante ya. Mulai hari ini, Tante yang berkuasa atas rumah ini. Sekarang kamu masuk. Masuk! Ah, pakai nangis lagi. Pergi! Ya Allah, jangan tusir saya. Kamu pergi dari sini. Tolong, Ma. Jangan kembali lagi ke rumah ini ya. Udah sana.
Mudah-mudahan kamu gak apa-apa ya. Insya Allah, Mas. Aku telepon Mira dulu ya. Kamu kenapa, Nak? Kamu gak apa-apa kan di rumah? Mira, tante. Halo? Nyonya? Mira gak apa-apa, Nyonya. Dia nangis soalnya tadi habis berantem sama adiknya. Terus saya omelin. Oh, iya. Ya udah, saya titip anak-anak ya, Mayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dokter. Saya periksa dulu ya. Sepertinya ibu hanya kelelahan saja dan ibu ada sedikit gangguan di pencernaan. Nanti ibu diminum obatnya ya, Pak ya. Bu, dokter, bagaimana kondisi janinnya, dokter? Alhamdulillah janinnya baik-baik saja dan ibu tidak perlu dirawat. Terima kasih, dokter. Syukurlah kamu apa-apa. Kita udah boleh pulang kan, Pak? Bantu di rumah ini. Sebentar lagi perempuan itu akan aku bikin angkat kaki dari sini. Dan aku akan menguasai rumah ini. Bi? Bina? Iya, Nyah. Ada apa, Nyah? Bi Ina kemana, Warti? Bi Ina pulangnya. Katanya orang tuanya sakit. Kok aneh sih? Biasanya Bi Ina kalau mau pulang pasti bilang sama saya. Saya juga nggak taunya. Oh ya, anak-anak di mana udah pada makan? Udahnya. Oh ya udah, makasih ya Warti. Iya deh. Kamu nggak curiga apa sama Wati? Curiga? Curiga kenapa sih? Dia baik kok. Karena juga dia pintar ngurus anak-anak. Aku udah banyak dibantu loh, Mas, sama dia. Hidup penuh liku-liku. Tapi Umi yakin, Sulis itu sudah mendapatkan tiket sebagai wanita perindu surga. Kenapa? Karena keikhlasannya itu. Umi, ternyata untuk memenuhi kriteria buat jadi wanita perindu surga itu susah banget ya, Umi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilussolihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka Allah persiapkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Subhanallah, Umi. Ya udah, Umi, kita lanjutin yuk makannya. Boleh, boleh. Ayo sayang. Sebentar. Berangkat ya. Hati-hati ya. Gua punya uang.
Lagian aku gak punya masa depan kalau nikah sama perempuan miskin kayak kamu. Kamu harus tanggung jawab, Pak. Aku mohon sama kamu. Pokoknya aku gak akan nikahin kamu. Aduh. Sudah waktunya. Sebentar lagi perempuan sial itu pasti akan masuk ke kamar mandi. Ada yang bisa dibantunya? Gak usah, makasih banyak. Saya sendiri aja. Hati-hatinya. Saya tahu nggak sama mama kamu itu. Sekarang kamu masuk. Masuk sana. Tapi Fadil haus, Tante. Masuk nggak? Kamu mau aku kurung? Cepet sana masuk. Jangan berani keluar kamar ya. Sampai aku bolehin. Sana. Hati-hati. Enggak ngerti. Aku punya sakit. Pelan-pelan. Warti, saya minta tolong. Tolong teleponin Tuhan, Warti. Saya gak kuat. Aduh. Iya. Halo, Tuhan. Nyonya jatuh dari kamar mandi, Tuan. Dan sekarang Nyonya pendarahan. Mayang, kamu apakan, Sulis? Saya tunggu ya, Tuan, ya. Mayang, jawab! Makasih ya. Makasih, Warti. Iya, Nya. Cepat lebih cepat, Pak. Hati-hati, Nyonya. Hati-hati, Nyonya. Tuan. Kamu nggak apa-apa? Nyonya harus dibawa ke rumah sakit. Pak Ahmad, tolong bantu ibu. Baik, Pak. Kamu duluan aja ke mobil. Sini. Apa yang udah kamu lakuin sama Sulis? Jawab! Mana aku tahu. Dia jatuh sendiri di kamar mandi. Bohong kamu. Jawab! Kalau aku mau habisin istri kamu, udah dari dulu aku lakuin. Harusnya kamu terima kasih. Karena aku udah nolongin istri kamu yang jatuh di kamar mandi.
ambil uangnya. Kamu pergi dari rumah saya. Kalau aku memang mau uang, udah dari dulu aku minta. Apa sih mau kamu? Kamu nanya aku mau apa? Aku mau kamu bayar penderitaan aku selama 10 tahun. Kamu udah nyanyain Rio. Aku mau kamu ngerawat Rio di sini, di depan istri kamu. Gila, aku gak boleh ngancurin Sulis. Ngancurin Sulis? Jadi selama ini kamu gak ngancurin masa depan aku, Mas? Pak, ibu mengalami keguguran. Maafin aku ya Allah. Pak, maafin aku ya Pak. Aku gak bisa ngejaga anak kita. Sabar ya Bu, saya turut prihatin. Tapi Alhamdulillah kondisi ibu baik. Hanya saja kandungan ibu harus segera dibersihkan. Permisi ya Pak. Ini pasti karena perempuan itu. Akhirnya aku bisa memiliki semua ini. Kalau Maya gak segera disingkirkan, bisa-bisa dia akan menghabisi Sulis dengan aku. Wawan! Iya! Wan! Tunggu! Astagfirullahaladzim. Pak, Mayang. Kenapa, Bu? Ibu kaget. Kenapa kamu bisa ada di rumah ini? Mana Wawan dan Sulis? Aku ada di sini untuk balas dendam, Bu. Maksud kamu apa? Aku mau Mas Wawan bertanggung jawab sama anaknya yang udah aku lahirkan. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari sini. Pergi! Astagfirullahaladzim, Mayang. Apa-apaan ini? Harusnya aku yang ngusir ibu keluar dari sini. Bu, kalau ibu berani macam-macam, anak ibu, cucu ibu, ataupun menantu ibu, akan aku lukai ibu. Ibu ngerti, Mayang. Sekarang ibu percaya, kan? Kalau aku bisa balas dendam, anak ibu udah nyakitin aku, Bu. Tapi sekarang, rumah ini milik aku. Ini semua milik aku, Bu. Jadi, kalau sampai ibu berani buka mulut, anak ibu sama cucu ibu itu, aku akan... Jangan, jangan, Mayang. Ibu mohon, jangan. Jangan sakiti keluarga ibu ya, Mayang. Ibu mohon. Nenek! Masuk! Masuk! Kamu gak mau dengerin aku? Masuk! Mama, Papa! Bilangin masuk! Masuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Ya. Sulis,
Gimana keadaan kamu, nak? Baik-baik aja, kan? Alhamdulillah, Bu. Sulis baik-baik aja. Tapi janin Sulis keguguran, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu yang sabar ya, sayang. Iya, Bu. Insya Allah Sulis ikhlas. Ayah mana, Bu? Nggak ikut? Iya, bapakmu cuma titip salam, nak. Di kampung lagi banyak kerjaan, mau panen raya. Oh ya, Bu. Ini kenalin, Warti, pembantu baru di sini. Iya, Ibu. Ibu sudah kenal kok. Oh. Warti, anak-anak mana? Lagi di dalam, Bu. Oh, di dalam. Ya udah, kita masuk ya, Mas. Iya, Bu. Mama. Mama kok perginya lama sih? Sayang, Mama itu kan lagi sakit. Kalian udah belajar belum? Belum, Ma. Kok belum sih? Mira, Fadil, Mama kalian masih sakit. Ayo masuk. Gak mau ah. Pokoknya aku mau sama Mama. Fadil juga. Mira, Fadil, cepet masuk kamar. Cepet. Kalian gak mau dengerin Tante? Apa sih? Oh, enggak apa-apa, Bu. Anak-anaknya aja sekarang yang mulai pada nakal. Iyanya. Anak-anak sekarang enggak bisa diatur. Kalian sekarang sudah ada di bawah kendali guna-guna aku. Tinggal si tua bangka ini yang harus aku singkirkan secepatnya. Sulis. Ada yang Ibu mau omongin. Ayo. Mira, Fadil, mau kemana kamu? Mau ke Mama, Pak. Masuk kamar! Bandel ya, ha? Dikasih tahu bandel ya kamu ya? Papa jahat! Papa gak akan jahat kalau kalian gak nakal. Iya, Papa jahat! Papa jahat! Masuk! Masuk! Papa jahat! Sulis. Apa nggak sebaiknya kamu cari pembantu yang lain saja? Kenapa sih harus Warti? Warti itu kan... Warti kenapa, Bu? Dia baik kok. Lagian anak-anak juga nurut sama dia. Ibu cuma ngerasa dia nggak beres di rumah ini, nak. Bu, ibu itu karena baru datang aja ke sini. Ibu belum tahu kondisinya seperti apa. Insya Allah, Bu, nggak akan ada apa-apa. Iya, mudah-mudahan saja ya, nak. Ya udah, Sulis ke kamar dulu ya, Bu. Mau ngapain? Mau ngadu? Enggak, Mayang. Berani ya. Sekarang ikut. Ikut. Jangan. Jangan, Mayang. Ikut. Jangan, Mayang. Ibu mau dibawa ke mana ini, Mayang? Jangan. Jangan ditutup, Mayang. Masuk, Mayang, tolong jangan ditutup, Mayang. Bu, buka, Mayang, bukain, Mayang, jangan. Dasar nenek-nenek gak guna, berisik. Kalau sampai ibu berani teriak, aku akan melakukan yang lebih dari ini. Tolong lindungilah anak, cucu dan menantu hamba dari perempuan jahat itu, ya Allah. Permisi. Ya, makanannya mau dimakan sekarang? Enggak deh, nanti aja. Kamu simpen di meja aja ya. Iyanya. Oh ya, Warti. Saya enggak lihat ibu-ibu kemana ya? Mungkin ketidurannya karena kecapean habis pulang dari luar kota. Oh gitu. Ya udah. Ri. Iya.
Mayang, Mayang, apalagi rencana kamu? Sampai kapan kamu ada di sini? Kenapa? Kamu usir aku? Maksud aku? Kamu nanya kapan aku akan berhenti. Besok aku akan pulang kampung. Aku akan jemput Rio, darah daging kamu. Dia akan tinggal di sini. Mayang. Mayang. Keluar. Cepat keluar sebelum saya berubah pikiran. Kamu gak kedinginan sayang, dari tadi kamu udah berapa jam lo main di sini, main air terus. Sayang, nenek mau terima telepon dulu, kamu jangan kemana-mana ya, di sini aja ya. Ya sayang ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan anak dan cucu di sana, Bu? Alhamdulillah, baik-baik aja, Pak. Udah kamu gak usah sok perhatian. Udah tahu sakit juga. Udah kamu istirahat aja di kamar. Ya, Mas. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu jadi kasar kayak gini sama aku? Ya, udah. Kamu meeting. Kamu gak usah sok perhatian sama aku. Kamu urus aja anak. Aja 2 hari di sini. Tapi ibu tuan udah bikin sial. Loh, ibu ngapain aja sih? Ibu tadi. Ya Allah, anakku. Kamu gak apa-apa kan, Nak? Pak, Fadil kenapa, Pak? Tanya sama ibu. Fadil tenggelam. Ianya. Untung aja tadi saya sempat nolongin, kalau enggak mungkin Fadil udah gak selamatnya. Makasih ya, Warti. Kamu udah nolongin anakku. Kalau ibu udah gak punya urusan lagi, sebaiknya ibu pulang. Pak, Bapak ngomong apa sih, Pak? Tunggu apa lagi, Bu? Maafin Mas Wawan ya, Bu. Ibu di sini aja ya, Bu. Ibu jangan pulang ya, Bu. Gak apa-apa, Sulis. Ibu memang mau pulang. Sebaiknya memang ibu pulang saja. Tetap titip Fadil ya. Ibu tunggu, Bu. Ibu jangan pulang, Bu. Ibu yakin ibu mau pergi. Pak, kenapa sih ibu gak di sini aja, Pak? Kamu gak tahu apa?
Ibu hampir saja membunuh anak kita. Tapi Pak, kita juga kan yang salah. Kita juga nggak jaga Fadil, Pak. Sudah, kalian nggak usah ribut. Ibu mau pulang saja. Lagian, kasihan bapakmu di kampung. Bu, ini ada sedikit ongkos untuk ibu. Buat apa ini? Kita nggak nyuruh ibu datang ke sini. Bagus. Guna-guna itu udah mulai menguasai kamu, Wan. Astagfirullahaladzim, Pak. Kamu ini kenapa sih kok jadi kayak gini, Pak? Apa sih yang merasuki kamu, Pak? Ya sudah, ibu pulang ya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Masuk. Kalau kamu gak patuh sama saya ceraikan kamu. Ya ampun, Nyonya gak apa-apa kan? Tuan gak boleh kayak gitu sama Nyonya. Nyonya ini kan istri Tuan. Hari ini aku akan pulang kampung. Besok aku akan kembali lagi ke sini. Aku akan bawa Rio ke sini untuk tinggal bersama papanya. Adik tidur lagi ya. Makanya jangan main di dekat kolam. Jahat. Tante itu yang dorong aku. Umi, sepertinya anak saya itu kena pengaruh guna-guna, Umi, dari mantannya itu. Karena tidak seperti biasanya, dia tuh kasar sekali sama anak-anaknya dan istrinya. Begitu juga dengan menantu saya. Kayaknya dia juga kena pengaruh guna-guna. Karena dia tuh selalu saja membela perempuan itu. Astagfirullahaladzim. Ilmu guna-guna itu termasuk syirik, Ibu. Termasuk dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarril makhlaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasat. Aduh! Banget sih. Sini. Sini dulu. Ngapain kamu ngaji ya? Siapa yang ngajarin kamu ngaji? Mama udah datang. Neke! Mama udah datang nih. Mayang, kamu pulang. Ngapain kamu kemari lagi? Saya cuma mau jemput Rio, Pak. Mayang, Rio di sini belajar ngaji. Jadi nggak usah dibawa. Belajar ngaji. Buat apaan? Biar jadi orang kaya. Bu, saya mau jemput Rio supaya dia jadi orang kaya. Di rumah bapaknya. Saya udah capek, Bu. Ngebesarin Rio selama 10 tahun dengan pas-pasan. Siapa? Ini anaknya Wawan. Anak yang gak pernah diakuin sama suami kamu. Pak, apa benar dia anak kamu? Hah?
Kamu lapar nggak? Ya udah sekarang kita makan ya. Ini kan rumah papanya Rio. Jadi Rio makan di sini aja. Papa Rio. Yang tadi itu papanya Rio. Nah, sekarang kita makan yuk. Kamu makan yang banyak ya. Kita itu sekarang kaya. Alhamdulillah, Mama udah banyak punya uang. Iya. Wardi. Apa benar yang kamu bilang tentang suamiku tadi? Kamu gak percaya? Jadi selama ini kamu pikir aku bohong? Kamu pikir aku cuma pura-pura? Kamu tahu, gara-gara kamu, Mas Wawan tuh pergi ninggalin aku. Kamu udah ngerebut dia dari aku. Kamu tahu? Sekarang, kamu pergi dari sini. Kamu bawa anak-anak kamu pergi dari sini. Sana! Udah sana. Sana. Pa. Pa. Papa. Pa. Kau memang benar kau melakukan itu sama Wardi. Aku ikhlas, Pa. Aku ikhlas kamu nikahin dia, Pa. Tanggung jawab atas semua kelakuan kamu. Kasihan anak kamu yang kamu sia-siakan, Pak. Diam! 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 Masya Allah, kok Pak Wawan kasar gitu sama istrinya? Diam! Pak Wawan! Pak Wawan! Bapak berhenti, Pak. Sabar, Pak. Pak, kasihan istri Bapak, Pak. Bapak. Bapak Wan. Ayo, ayo ikut saya bentar, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Mayang. Mayang, tunggu, Mayang. 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 Mayang, tunggu, Mayang. Tunggu, Mayang. Mayang, aku mohon, Mayang. Maafkan aku, Mayang. Maafkan juga suamiku atas semua perbuatannya, Mayang. Aku ikhlas, Mayang. Aku ikhlas. Kalau Mas Wawan harus bertanggung jawaban semua perbuatannya sama kamu. Aku ikhlas kehilangan semuanya. Seperti aku kehilangan bayi dalam kandunganku, Mayang. Aku mohon maafkan aku. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kita melainkan atas pertolongannya. Sepertinya saudara Wawan ini terkena guna-guna. Hingga dia berubah sikap menjadi kasar terhadap anak dan istrinya. Ya maka dari itu Pak Ustaz, saya bawa Wawan ke sini. Sekarang tolong antar dia. Ambil air wudu. Setelah itu sholat. Insya Allah, atas pertolongan Allah, saya akan coba untuk mengusir kekuatan guna-guna ini. Amin, amin Allah. Silakan. Thank you.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Allahul Azim. Kalau gitu terima kasih Pak Ustadz. Saya pamit dulu. Ada ya yang boleh makan sebelum Rio makan. Sekarang kamu makan ya. Kamu makan yang banyak. Mau apa? Nih, ayah mau. Nggak mau. Ya Allah. Mayang, kenapa sama anak-anak saya? Kenapa emangnya? Nggak terima kamu. Aku kan cuma ngajarin supaya mereka menghargai Rio. Karena biar bagaimanapun juga, Rio itu kan lebih tua daripada mereka. Kamu boleh kasar sama saya, tapi tolong jangan pernah sakiti anak-anak saya. Kalau begitu, kamu lihat aja nanti apa yang akan aku lakukan sama kalian. Kenapa pada diem aja? Udah makan. Tapi jangan lupa ya, abis itu kalian beresin piring kalian. Jangan sampai berantakan. Makan saya. Kamu aja makan saya. Gak usah sisain buat mereka. Aku akan usir perempuan itu. Tapi sebelumnya, aku akan buat dia terpleset dan mati. Ya Allah, berilah hambamu ini kesabaran. Jauhkan kami dari orang-orang yang berniat jahat. Pecahin, pecahin aja semuanya, pecahin. Maafin anak aku, Mayang. Emang ya, kalian bertiga itu pada kemanjaan sama harta. Pada gak becus semuanya. Sekarang kalian pergi. Mendingan kalian pergi dari rumah ini. Jangan, Maya. Jangan, Maya. Maya, pergi. Jangan, Maya. Ih, kamu juga. Ya, tunggu apa di depan ya. Ayo, Ma. Hati-hati, Say. Aduh, Ma. Tulis. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Pa. Kamu hati-hati deh. Ya Allah, Maya. Maya, bangun, Maya. Kamu gak apa-apa, kan? Maya. Pa, bangun. Bawa Maya ke rumah sakit. Iya. Bangun, Pa. Apa yang dibilang Mayang itu benar semuanya. Aku udah maafin kamu kok, Pa. Aku gak pernah benci atau marah sama kamu. Aku terima kamu apa adanya sebagai suami aku. Apapun masa lalu kamu,
Mayang, alhamdulillah kamu udah sadar. Kalian siapa? Mayang, ini aku Wawan. Ini Sulis. Dan ini Rio anak kamu. Aku gak punya anak. Aku siapa? Kalian siapa? Pasien ingatannya terganggu. Karena benturan itu, tolong jangan diganggu. Dan tolong jangan biarkan dia berdiri. Ini benar rumahnya? Iya benar alamatnya. Bapak yakin? Iya. Ayo kita masuk. Ada nggak? Siapa ya Pak? Cusilawan. Mayang, ini ibu Mayang. Kalian siapa? Enggak. Aku nggak kenal. Mayang, mereka orang tua kamu. Pulang sekarang ya, sama bapak dan ibu. Enggak. Udah sana pergi. Pergi. Rio. Ya, kami bawa pulang. Ayo Mayang. Astagfirullah. Bu, biar Rio tinggal di sini aja sama kami. Dia bisa tinggal sama Mira dan Fadil di sini. Insya Allah kami akan merawatnya seperti anak kami sendiri. Terima kasih ya. Ayo. Ayo Mayang. Ayo Mayang. Aku mau pergi tapi ikut kamu. Tunggu bentar ya. Kita naik pesawat. Kita jalan. Tapi kamu jangan ninggalin aku. Aku kan sayangnya sama kamu. Tapi kamu jangan pergi ninggalin aku. Iya. Sini aku peluk. Peluk dulu. Kamu jangan pergi. Sini peluk. Jadi ibu-ibu sekalian, pesan Umi mah, memang kudu bisa. Kita menghindari dari perbuatan 7 perkara tadi yang bisa merusak nilai iman kita dan juga bisa merusak nilai ibadah kita. Ya. Dan apalagi kalau misalnya ibu-ibu bisa ikhlas menerima kedzaliman orang, bisa ikhlas menerima kejahatan orang terhadap kita, sampai gak punya rasa dendam, itu mah cakep banget. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat tiketnya termasuk wanita perindu surga. Oh ya, dan juga jangan lupa mohon maaf. Minggu depan di rumah ibu ya pengajiannya ya. Insya Allah di rumah Bu Junaidi ya. Minggu depan di rumah Bu Junaidi ya. Datang semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pi, bangun, Pi! Apaan sih? Kok berdua udah balik sih?